لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sahabat MUI TV, Anda masih menyaksikan laporan kami langsung bersama reporter dan juga Amirul Hajj yang tengah berada di Padang Arafah, sedang melaksanakan persiapan wukuf yang insya Allah pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Arab Saudi akan dilaksanakan. Ini menjadi sebuah getaran tersendiri bagi umat Islam yang sudah menginjakan kaki di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai puncak ibadah haji. Dan kalau tadi dijelaskan oleh rekan Tami bahwa situasi dan kondisi di Padang Arafah, alhamdulillah tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai macam persoalan yang terjadi pada tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini atau tahun ini 1445 Hijriah sudah bisa diurai ya, sudah bisa dicarikan jalan keluarnya terkait dengan pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Dan saya ingin sekali mendapatkan penjelasan kepada dari Gus Ahmad Farul Rozi Burhan, ini selaku Amirul Hajj, dan beliau juga adalah sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia dari Komisi Fatwa ya, begitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Farul Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Gus Farul Rozi? Alhamdulillah baik-baik semua. Ya. Alhamdulillah, kami doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Gus ya. Ini menjadi impian bagi seluruh umat Islam menginjakan kaki di Padang Arafah untuk wukuf begitu ya, untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Dan seperti kita ketahui juga saat ini sedang persiapan ya Gus ya, persiapan wukuf ya. Kami ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang pelaksanaan wukuf itu sendiri. Bahwa dijelaskan haji adalah wukuf di Padang Arafah. Apa makna terdalam dari wukuf di Padang Arafah ini, Gus Rozi? Bisa dijelaskan kepada kita. Terima kasih. Jadi semua umat Islam hari ini yang melakukan haji berkumpul untuk melakukan wukuf. Ya. Wukuf itu arti bahasanya adalah berhenti. Kita berhenti dari semua kesibukan dunia. Kita berhenti dari semua pikiran apapun tentang hidup ini untuk kita bersama-sama berpikir, bermunajat, mohon ampun kepada Allah di tempat yang sangat mulia ini. Ini adalah muktamar internasional umat Islam di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Dan Arafah itu artinya mengenali. Jadi orang wukuf ini dia mengenali dirinya sebagai hamba yang sangat lemah, sebagai hamba yang sangat kecil di antara miliaran manusia ini. Kita mengenali diri, mengenali Allah, melakukan zikir, melakukan muhasabah, melakukan istighfar. Hingga disinilah semua rahmat Allah diturunkan. Jutaan manusia menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah, dan disinilah puncak dari ibadah. Iya, sahabat MUI TV, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis komunikasi kami dengan Gus Farul Rozi. Dan tentu kalau kita melihat ya, bagaimana situasi Padang Arafah, boleh kita sebut sebagai miniatur Padang Mahsyar, di mana kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon ampun, bermunajat, berdoa, semua kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga bagaimana keluarga kita, masyarakat kita, agar semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal karena cuaca sangat panas saat ini, pagi ini sudah 41 derajat. Nanti diperkirakan puncaknya di 44 derajat. Sehingga lumayan cukup panas ya. Iya. Iya. Jadi tapi saya tadi barusan keliling, naik mobil golf untuk mengecek tenda-tenda di sekitar kita. Dan juga saya tadi sudah datang ke KKHI, ke Klinik Haji untuk melihat situasi rumah sakit lapangan kita. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.
Memang kita berharap semuanya pada kondisi yang sangat prima di Arafah ini, karena Arafah ini adalah puncak dari haji. Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya orang yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka dia belum berhaji. Tadi saya melihat di klinik kesehatan kita, ada pasien-pasien yang dirawat di sana. Jadi ada nanti yang terpaksa mungkin wukufnya itu dengan safari atau di atas kendaraan. Dan bagi yang sudah sangat tidak mungkin didatangkan ke sini, itu akan dilakukan badal haji. Karena wukuf inilah puncak dari haji, di mana nanti kita setelah matahari tergelincir atau setelah zuhur dilakukan sholat berjamaah, kemudian ada khutbah wukuf untuk beri pengantar supaya kita betul-betul bisa merasakan suasana wukuf ini dengan penuh khusyuk, penuh khidmah. Di sana wukuf inilah tempat untuk berdoa, di mana ribuan jutaan manusia berdoa bersama-sama, beristighfar, memohon, dan bermunajat pada Allah dengan melepaskan semua pakaian-pakaian duniawinya. Tidak ada beda antara jenderal dan kopral di sini. Semuanya hanya memakai kain putih ini. Ini akan membuat suatu penghayatan mendalam bagi jamaah haji, bahwa kita kelak akan dibangkitkan Allah di hari kiamat dengan tanpa pangkat dan jabatan, di mana hari yang sangat panas. Hari ini kita merasakan 40 derajat sudah sedemikian panas. Bagaimana kalau matahari sejengkal di atas kepala yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya orang ketika berwukuf ini dianjurkan untuk berbanyak istighfar, berzikir, memohon pada Allah, khususnya memohon ampunan. Sehingga nanti setelah dia melakukan haji ini, diampuni semua dosanya oleh Allah seperti bayi yang telah terlahir kembali. Ini merupakan puncak spiritual ya bagi umat Islam yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah gitu. Dan begitu pentingnya wukuf yang tadi Gus Rozi sampaikan, bahwa sejenak berhenti begitu Gus ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ada semacam pesan terdalam begitu untuk umat Islam, bahwa ini merupakan puncak spiritual. Bagaimana sesungguhnya gejolak batin bagi seseorang yang sedang berwukuf ini, Gus? Ya, bagi mereka yang menghayati betul wukuf ini dan membayangkan bagaimana hari pertemuan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Tentu hari ini akan sangat-sangat membawa pesan-kesan spiritual yang dalam. Rata-rata saya melihat para kiai itu menangis, mengucurkan air mata. Dan semua orang di sini saya kira yang meresapi betul perasaan dia sedang berwukuf, dia akan merasakan hal itu. Bahwa bagaimana kalau kelak kita menghadap Allah dengan tanpa jabatan, dengan tanpa pangkat, dan melepaskan semua atribut dunia, hanya dengan kain putih ini kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di depan Allah. Maka sekaranglah kita memohon ampun sebelum saatnya kita akan dihitung, dihisab atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi kesempatan wukuf Arafah ini sesuatu yang kesempatan yang sangat mahal, di mana semua orang berhaji harus datang ke sini untuk dia melakukan zikir dan meditasi. Berhenti sejenak, wukuf, berhenti dari semua kesulitan dunia. Dia memusatkan pikirannya, memusatkan hatinya untuk berzikir, memuji Allah, dan memohon ampunannya, serta berdoa untuk semua kebaikan-kebaikan yang mungkin dia minta untuk keluarganya, dirinya, masyarakatnya, juga untuk bangsa dan negaranya. Ya, bisa kita bayangkan ya bagaimana situasi Padang Arafah ini. Kita membayangkan bagai miniatur Padang Mahsyar begitu ya, Gus Rozi ya. Ya, bahkan kalau jamaah haji luar negeri, tadi saya jalan-jalan di luar, ada beberapa orang yang mungkin karena fisiknya sangat kuat, mereka memilih untuk tidak berada di dalam tenda. Karena mereka dulu tahun 90-an, ketika saya datang haji pertama di sini, teman-teman dari Afghanistan, dari Pakistan itu memilih untuk berjemur ria di sana, di pinggir batu-batu sana, di tempat Rasulullah wukuf. Mereka ingin merasakan betul-betul situasi panasnya,
kelak di hari mahsyar. Ya Allah. Jadi mereka tidak tinggal di kemah. Ya, tapi ya. Untuk jamaah haji Indonesia saya kira lebih baik dia tetap berada di kemah aja karena situasi ini sangat panas dan bisa membahayakan mereka. Iya, baik. Ya, Gus, himbauan-himbauan apa yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Agama khususnya ya, karena ini kan dikelola ya oleh Kementerian Agama untuk jamaah haji Indonesia khususnya dalam pelaksanaan wukuf supaya tujuan dari wukuf itu sendiri tercapai begitu. Ya, Kementerian Haji, Kementerian Agama, alhamdulillah saya melakukan pemantauan hari demi hari untuk melihat persiapan mereka, mulai dari pemondokan, perjalanan, dan sampai hari ini saya melihat situasi di kemah-kemah. Pemerintah Indonesia ingin memberikan layanan yang lebih baik dan lebih baik untuk jamaah haji Indonesia. Saya melihat tenda-tenda sudah lebih bagus dan lebih luas. Semuanya sudah dilengkapi kasur. Kamar mandi juga terlihat sudah diperbanyak juga. Dan yang diharapkan masyarakat Indonesia yang melakukan haji kemarin yang sudah berangkat mulai kemarin sore sampai hari ini dan tadi malam sudah beristirahat. Diharapkan siang hari ini mereka dalam kondisi fit. Nanti mulai zuhur, sebelum zuhur ini sudah melakukan persiapan dan kemudian sholat zuhur berjamaah, nanti setelah khutbah itu akan melakukan zikir sepanjang hari ini sampai matahari tenggelam dan kemudian mereka baru akan secara simultan perlahan-lahan akan digeser untuk menuju Muzdalifah dan ke Mina. Ya. Pemerintah mengharapkan masyarakat Indonesia tetap tertib karena insya Allah layanan tahun ini sudah jauh lebih baik. Belajar dari pengalaman-pengalaman tahun kemarin, Betul. Sudah disempurnakan apa yang kurang dari baik segitu kemah-kemahnya, pengadaan airnya, makanannya, transportasinya. Insya Allah mereka semua akan mendapatkan layanan cukup baik. Ya, amin. Dan tadi pagi jam 8 saya sudah keliling melihat ke tenda-tenda. Rata-rata mereka sudah aman, Alhamdulillah. Sudah istirahat di tenda masing-masing. Sebagian memang ada yang memilih untuk di luar tenda. Mungkin mereka ingin berzikir di luar tenda dalam situasi yang lebih bebas seperti itu. Gus, khutbah wukuf ini kan juga khutbah yang ditunggu-tunggu juga oleh jamaah haji ya. Pesan-pesan yang disampaikan pada saat khutbah wukuf. Apa tema khutbah wukuf yang diusung pada tahun ini, khususnya di kita pemerintah Indonesia? Ya, di tempat kami yang akan melakukan khutbah wukuf nanti Habib Ali Bahar, dia akan bawakan tema Haji Ramah Lansia, sebagaimana tema yang dibawa oleh Kemenag. Artinya kita akan mengajak kesadaran untuk masyarakat saling menghormati, melayani, dan seperti itu dulu Rasulullah SAW ketika beliau berhaji wada, beliau sangat menekankan tentang persatuan. Jangan saling memukul, jangan saling menyerang, jangan saling membenci. Jadi ada satu pesan perdamaian yang luar biasa dari Rasulullah SAW, juga kita ada spirit untuk melayani jamaah lansia. Karena sekian persen itu merupakan jamaah yang lansia dan berisiko tinggi, makanya mereka akan diberikan layanan khusus dengan murur dan tanazul. Ya, nah ini terkait dengan murur yang baru saja dikeluarkan fatwanya dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI. Nah ini kan terkait murur di Muzdalifah, ini bisa dijelaskan pelaksanaannya seperti apa sih Gus? Jadi berangkat dari pengalaman tahun kemarin, ketika jamaah haji kita itu turun untuk mabit di Muzdalifah, terjadi krodit yang luar biasa. Karena jumlah jamaah yang sekian juta manusia satu titik yang sangat sempit, maka kita kemudian mengambil inisiatif untuk beberapa jamaah yang berisiko tinggi
tidak melakukan mabit di Muzdalifah dengan cara turun, tapi hanya dengan cara melintas. Itu yang disebut dengan murur. Murur itu artinya melintas. Melintas sejenak nanti di Muzdalifah, tapi tidak turun, langsung kendaraannya bergerak menuju ke Mina. Ini untuk mengurangi risiko kepadatan penumpukan ya. Jamaah di Muzdalifah. Ya, di mana tahun kemarin ada yang sampai tidak terangkut sampai siang hari Masya dengan Allah. keadaan kekurangan logistik dan kekurangan air dan Iya. sehingga menimbulkan korban yang tidak diinginkan. Untuk tahun ini insya Allah ada sekitar 45 ribu yang akan mengikuti program murur, yaitu dari Arafah mereka langsung akan menuju ke Mina dan hanya melintas di Melintas. Muzdalifah Iya. tanpa berhenti turun di Muzdalifah. Iya. Dan ini hukumnya diperbolehkan, sudah diputuskan dalam ijtima ulama bahwa murur itu sudah cukup memenuhi untuk dianggap sebagai mabit di Muzdalifah. Karena mabit di Muzdalifah itu tidak harus panjang malam, tapi cukup sebagian waktu. Bahkan sebagian ulama juga ada yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Maka bagi masyarakat yang ada uzur, ini sungguh apa satu pilihan supaya mereka tidak terjebak dalam kemacetan di Muzdalifah dan mereka terhindar dari resiko untuk berdesak-desakan di lokasi yang sangat padat. Sehingga murur ini merupakan solusi dan ini juga bisa dilakukan oleh jamaah haji dari negara lain juga saya dengar juga melakukan proses murur seperti ini. Artinya menghindari resiko yang begitu besar ini jauh lebih afdal begitu ya. Betul, Lebih utama betul. ya. Jadi Ya, baik. keselamatan manusia ini harus Selamatkan lebih jiwa diutamakan manusia. daripada Ya. ibadah sunnah. Dan ini juga kan hanya khusus bagi mereka-mereka yang resiko tinggi, disabilitas begitu ya, Gus ya. Iya, diutamakan begitu, diutamakan dari kelompok risiko tinggi, disabilitas, dan mereka lansia. Iya, baik. Nah, bisa dijelaskan sedikit lagi, Gus, untuk perjalanan bahwa sekarang sudah di Arafah, kemudian nanti ke Muzdalifah, lalu ke Mina, lalu perjalanan berikutnya seperti apa? Ya, jadi ini sekarang kita masih posisi di Arafah. Kita akan menunggu matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Hari ini masih sekitar jam 10 pagi. Nanti kita kalau sudah matahari tergelincir atau waktu zuhur, kita akan melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah apa itu khutbah wukuf. Dan biasanya dilakukan zikir secara bersama-sama, dipimpin oleh kiai tokoh masyarakat yang hadir di semua tenda-tenda yang ada. Kemudian dilakukan doa bersama. Dan selebihnya jamaah haji ini melakukan ibadah secara mandiri. Jadi dia bisa melakukan zikir-zikir, doa-doa yang telah dia hafalkan dari rumah untuk menghabiskan sisa waktu wukuf ini sampai petang nanti. Tang, baik. Kalau sudah nanti matahari tenggelam, jamaah nanti akan mulai bergeser ke Muzdalifah. Nah, itu mereka akan dari sana untuk turun yang normal, mereka akan turun untuk apa? Kerikil sudah diberi dari sini nanti. Sudah ya, Jadi mereka jadi tidak perlu melakukan mencari-cari lagi mabit, ya, kerikil di bawah ya. tidak perlu. Kerikil sudah dibawa dari Arafah. Baik. Dari sana nanti mereka akan kemudian diangkut bergeser ke Mina. Ada yang turun, ada yang tidak turun, itu yang disebut dengan murun. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Ini banyak sekali di apa dipertanyakan oleh orang Indonesia khususnya ya. Untuk suasana di Mina ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia? Karena ini situasinya beda lagi dengan Arafah begitu ya. Ya, jadi gini, tahun ini kita mendapatkan alokasi ruang perkemahan jamaah haji Indonesia itu dalam ruang yang lebih sempit. Hanya di lokasi Mina yang lama atau Mina Kodim. Sementara tahun kemarin kita itu kan meluber sampai ke Mina Jadid yang jaraknya sampai 6 kilo, sangat Betul. jauh. Jauh. Hari ini jaraknya tidak jauh karena mereka hanya di lokasi Mina yang lama, ya, Mina Kodim, mungkin maksimal maksimal bisa 3 kilo atau. Tetapi untuk menutupi kekurangan space yang tersedia ini, pemerintah menganjurkan pada jamaah haji
yang hotelnya posisi di sekitar Azizia atau di daerah Sisa, yang itu lebih dekat daripada ke kemah, dia untuk kembali ke hotel saja. Jadi itu yang disebut dengan tanazul. Anazul, ya. Jadi Ya. mereka tidak tidak menginap di Mina, tapi menginap di hotel. Langsung ke hotel. Adapun mabitnya, nanti setiap malam mereka berjalan kaki ke lokasi Jamarat, Jamarat. kira-kira 1 kilo sampai 2 kilo Ya. untuk melakukan jumroh, sekaligus mabit secara formalitas di sana tanpa tenda. Ya, boleh tahu lokasi terjauh dari Maktab ke Jamarot ini berapa kilo, Gus? Jadi begini, maktab kita ini kan ada 11 sektor. Ya. Nah, sektor yang dekat saja, yang di sekitar Azizia, di sekitar Sisa, itu yang dianjurkan untuk melakukan tanazul. Karena hotelnya lebih dekat daripada kemah. Adapun jamaah haji yang dari misalnya sektor 10 di Misfalah, itu tetap ke kemah. Jadi yang tidak ke kemah itu dianjurkan bagi jamaah haji yang hotelnya itu lebih dekat posisinya ke Jamarat Jamarat. daripada dia ke kemah. Ya, ya. Ya, baik. Baik, Gus, yang terakhir apa harapan Gus Rozi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijriah ini dan juga pesan-pesan kepada para jamaah untuk pelaksanaan ibadah haji? Ya, harapan kita semoga semua yang telah direncanakan oleh Kementerian Agama bisa berjalan dengan lancar, terutama nanti ini posisi kepulangan dari Arafah, mengingat Iya. jutaan manusia secara bersama-sama akan kembali bergeser menuju Muzdalifah dan ke Mina. Kita berharap masyarakat bersabar untuk menunggu giliran kendaraan yang menjemput. Kita sudah berkali-kali melakukan simulasi jarak yang harus ditempuh, berapa perjalanan, berapa ini sudah dihitung. Ya. Insya Allah semua akan terlayani dengan baik. Amin. Amin. Kalau memang mungkin terjadi sedikit keterlambatan, itu memang ya faktor apa ya, situasi. Seperti kemarin Ya. waktu pemberangkatan, ada beberapa jamaah yang baru berangkat di sore hari, ya karena memang situasi jalan raya yang sangat padat sehingga Ya. kedatangan bus sedikit terhambat. Ya. Saya Baik. berharap semua jamaah haji kita menjaga kesehatan, terus banyak minum air karena situasi sangat panas ya. Sangat panas, ya. Ya, dianjurkan untuk minum air dan tidak banyak keluar dari tenda. Ya. Kalau keluar dari tenda sebaiknya memakai payung. Ayo, baik. Dan hendaknya secara tertib mereka bisa antri untuk berjalan pulang ke pulangan sesuai dengan yang ditetapkan. Ya. Apakah mereka akan melalui jalur murur ataukah mereka jalur yang normal Normal. Muzdalifah, sehingga tidak ada penumpukan jamaah, di semua lini akan berjalan dengan baik. Baik. Insya Allah Baik. semuanya Ya. akan berjalan baik dan Amin. sehat dan haji mabrur. Amin, amin. Terima kasih Gus Farul Rozi atas apa yang sudah disampaikan untuk laporan perjalanan ibadah haji tahun 1445 Hijriah yang disampaikan oleh MUI TV. Kami ucapkan terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, demikian laporan perjalanan haji MUI TV. Semoga laporan ini bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa jamaah haji Indonesia alhamdulillah dilaporkan semuanya dalam keadaan baik-baik gitu ya. Dan kemudian kita harapkan ibadahnya juga menjadi ibadah yang tenang sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Dan nantikan laporan perjalanan ibadah haji tahun 1445 Hijriah lainnya yang tentunya akan terus kami sampaikan sampai pada kepulangan Jamaah Haji Indonesia. Saya Elvi Hudria atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.